Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Ikhwani fillah, kaifa halukum jami'an? Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir pada pertemuan ini meskipun secara online, ya, karena sekarang kita masih berada di masa-masa wabah COVID-19 ini. Namun terlebih dahulu, selaku orang yang muslim, kita harus bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mengenal sunnah nabinya, sehingga ya kita dapat ya melaksanakan ataupun menjalankan kehidupan ini dengan petunjuk, sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam ini dan menyampaikan pada kita sunnah-sunnahnya. Taib, anak-anak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 34. Silakan dibuka bukunya. Judulnya adalah rincian isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Kemarin kita pelajari bahwasanya munsharif maksudnya adalah tanwin. Maka hari ini pembahasannya adalah isim ghair munsharif. Ghair munsharif artinya isim yang tidak bisa ditanwin. Ya, isim yang tidak bisa ditanwin. Munsharif artinya tanwin. Ghair munsharif tidak bisa ditanwin. Jelas ya? Nah, ini adalah rincian tentang isim ghair munsharif. Kita lihat di sini. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin walaupun tidak memakai alif lam. Nah, di pertemuan yang lalu, sudah Ustaz katakan sebuah isim apabila tidak ada alif lam di depannya maka wajib tanwin. Contoh, kitabun, enggak ada alif lamnya. Kitabun, tapi setelah ada alif lamnya, ya, maka kata yang tadinya tanwin tidak boleh lagi tanwin, dia menjadi alkitabu. Kalau dia tidak bertanwin, maka dibaca, afwan, kalau kata tersebut tidak ada alif lamnya, maka katanya wajib dibaca tanwin, kitabun. Saya ulangi lagi, kalau isim tidak ada alif lam wajib dibaca tanwin, kitabun contohnya. Tapi kalau kata kitabun itu sudah didahului oleh alif lam maka kata tersebut haram ditanwin. Jadi bacanya gimana Ustaz? Ya, bacaannya adalah alkitabu. Sejauh ini paham ya? Nah, taib. Nah, beda halnya apabila kita membicarakan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif walaupun tidak ada alif lamnya tetap tidak boleh tanwin. Isim ghair munsharif, saya ulangi sekali lagi, walaupun tidak didahului oleh alif lam dia tidak boleh ditanwinkan. Nah, harus paham ya. Baik. Adapun, nah, sambung di bawahnya. Adapun jumlah isim ghair munsharif ada 12 dan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 12. Nah, 12 ini dibagi 3 lagi dia. Ya, antum lihat situ, yang pertama kelompok 1. Sighatu muntahal jumu'. Apa itu sighah muntahal jumu'? Ini pembahasannya bukan hari ini. Yang penting antum tahu salah satu jenis isim ghair munsharif itu, macam yang pertamanya adalah sighah muntahal jumu'.
Nah, sirah muntahal jumu' ini, ya antum lihat situ, ada beberapa polanya. Ada beberapa pola dari sirah muntahal jumu', ya. Yang pertama, antum lihat situ, ya, mafa'ilu. Atau mafa'ila. Mafa'ilu pun boleh, ya. Mafa'ilu juga boleh. Seperti masajidu, mawadhi'u. Nah, ini enggak boleh dibaca masajidun atau mawadhi'un, enggak boleh. Karena dia termasuk isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Paham ini? Baik. Selanjutnya ada yang wazan kedua, fawa'ilu. Contohnya rawatibu dan sawahibu. Nah, jadi yang bentuk kedua ini adalah wazannya, ya. Wazannya adalah wazan fawa'ilu dan afa'ilu. Oke. Mungkin ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan wazan, ya. Ustaz sebenarnya ingin bertanya, kalau seandainya antum ada di sini, apakah antum ini udah belajar sorof di kelas 8? Udah, ya. Nah, ada Hanif teman kita di sini, Ustaz juga bisa tanyakan ke dia, ternyata udah belajar tentang sorof. Oke, Hanif, Ustaz mau tanya dulu, di pelajaran sorof udah diperkenalkan belum yang namanya wazan? Kira-kira udah. Nah, kalau misalnya Ustaz bilang ada kata kerja, contohnya kataba, maka wazannya apa di situ? Wazan dari kata kataba itu apa? Oke, okay. Kayaknya Hanif mungkin lupa, ya. Oke, okay. Wazan itu adalah, kalau arti secara bahasanya, adalah timbangan. Jadi kata-kata itu bisa ditimbang dengan wazan. Contoh, ya, perhatikan. Ustadz buat contoh misalnya, perhatikan, ya. Wazan dalam, penghapusnya mana, ya? Oke, okay. Perhatikan. Wazan, kalau antum belajar ilmu sorof, insya Allah antum bisa paham ini, perhatikan, ya. Ini kita agak masuk sedikit ke sorof karena Ustadz harus menjelaskan di nahu ini juga ada kaitannya dengan sorof, karena siwah muntahal jumu' ini dia punya wazan, punya wazan, perhatikan, ya. Wazan itu artinya timbangan, jadi semua kata dalam bahasa Arab itu bisa ditimbang. Apa timbangannya dalam bahasa Arab? Oke, kata dalam bahasa Arab ditimbang dengan tiga huruf, huruf fa, huruf a, dan huruf la. Fa, a, la. Nah, oke, okay? Jadi fa ini biasanya disebut dengan fa fi'il. Fa fi'il. Ain ini sebutannya bisa disebut dengan ain fi'il. Lam ini biasa nanti sebutannya dengan lam fi'il. Ah, jadi fa jadi fa fi'il, ain jadi ain fi'il, la jadi lam fi'il. Nah, jadi semua kata dalam bahasa Arab itu bisa ditimbang dengan tiga huruf ini, fa, a, la. Nah, kita buat contoh kata misalnya kataba, ya, kataba. Ah, berarti wazan dari kata kataba apa? Wazannya adalah fa, a, la. Wazannya adalah fa, a, la. Berarti fa fi'ilnya pada kata kataba apa di sini? Kaf di sini jadinya fa fi'il karena huruf yang pertama pada fa'ala namanya fa fi'il. Maka huruf pertama pada kaf adalah namanya fa fi'il. Huruf ain, huruf yang kedua sebutannya ain fi'il. Berarti di sini hurufnya apa? Ta. Berarti ta di sini menjadi namanya apa? Ain fi'il. Nah, di sini huruf ketiganya huruf lam, makanya sebutannya lam fi'il. Nah, di sini huruf ketiganya adalah huruf ba, maka ba-nya di sini sebutannya menjadi lam fi'il. Nah, seperti Ustaz bilang tadi, semua kata dalam bahasa Arab bisa ditimbang dengan timbangan kata, yaitu fa, a, la. Jadi misalnya ada kata, misalnya kata katibun. Katibun. Bagaimana kita menimbang kata ini, Ustaz? Oke, ini agak samar, ya. Jadi saya tutup sedikit pintunya biar nampak. Kata katibun. Bagaimana Ustaz timbangannya? Tapi hurufnya fa'ala. Ah, kita rubah kata fa'ala ini jadi seperti katibun. Jadinya fa'ilun. Ah,
jadinya fa'ilun, ya. Nah, ini huruf pertamanya kaf, kemudian ada alif, di sini juga ada alif. Barisnya fathah, di sini juga fathah. Kemudian ti, ini ain fi'ilnya, iya kan, barisnya kasroh. Berarti ain di sini juga jadi barisnya kasroh. Bun, iya kan? Kita rubah menjadi lun. Jadi semua kata dalam bahasa Arab bisa ditimbang dengan ini. Contoh lainnya apa? Misalnya Ustaz bikin kata alima. Alima. Ah, berarti alima Ustaz kan enggak sama dengan fa'ala. Iya, tinggal kita rubah saja menjadi fa'ila. Ah, paham ini ya? Ah, begitu juga dengan pembahasan kita tentang sighah muntahal jumu' ini. Sighah muntahal jumu' ini wazannya yang pertama adalah mafa'ila. Wazannya mafa'ila. Perhatikan contohnya ya. Oke. Lihat sini. Wazannya adalah mafa'ila. Ingat ya, tadi wazan dalam bahasa Arab itu ada tiga hurufnya cuma dia, fa, ain, dan lam. Nah, contoh dari wazan mafa'ila ini apa tadi? Masajida atau masajidu. Nah, tengok, mimnya sama kan, mim. Fa fi'ilnya yang huruf keduanya jadi sin. Barisnya sama-sama baris atas. Kemudian ada alifnya. Ini alif juga. Kemudian ain fi'ilnya di sini jadi baris kasroh. Di sini juga jadi baris kasroh. Lu di sini menjadi huruf dal, jadinya du. Maka wazan dalam bahasa Arab sekali lagi itu disesuaikan dengan kata yang mau ditimbang dengan wazan itu. Paham nih di sini nih? Baik. Nah, jadi sighah muntahal jumu' itu punya wazan-wazan atau timbangan-timbangan. Wazannya yang pertama adalah mafa'ilu. Kemudian ada fawa'ilu dan afa'ilu. Kalau antum belum paham ini sebenarnya bukan bahasan inti pada pembahasan ilmu nahu. Ini pembahasan sorof sebenarnya. Tapi perlu saya jelaskan sedikit. Kalau enggak paham, nanti silakan tanya ke guru sorofnya, ya. Nah, yang terpenting bagi ustaz adalah antum hafal apa contoh dari sighah muntahal jumu' yang dia ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya ada fawa'ila, contohnya rawatiba dan sawahibah. Kemudian ada afa'ila, contohnya adalah amakina dan akabira. Baik. Kemudian apa jenis apa yang selanjutnya yang dia enggak bisa ditanwin? Selain yang pertama tadi aja sighah muntahal jumu', apa yang kedua? Alifut ta'nis al-maqsurah. Oke, kita baca. Isim yang berakhiran alif yang menunjukkan jenis perempuan. Kemarin kita kan udah belajar tentang apa itu isim maqsur. Isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif maqsurah. Nah, tapi perhatikan ya, isim maqsurah di sini itu harus yang menunjukkan perempuan. Karena tidak semua isim maqsurah menunjukkan perempuan. Ya, tidak semua isim maqsurah itu menunjukkan perempuan. Ya. Nah, adapun yang dia tidak bisa ditanwin itu hanya yang isim maqsur yang untuk perempuan. Makanya dibilang alifut ta'nits al maqsurah. Contoh misalnya ya. Kemarin kita Ustaz contohkan untuk isim maqsur itu contohnya kemarin al-fata. Benar enggak Anip? Al-fata. Al-fata ini artinya pemuda laki-laki. Nah, pemuda laki-laki otomatis dia jenisnya laki-laki bukan perempuan. Maka al-fata tidak bisa dijadikan contoh dari alifut ta'nits al-maqsurah. Ah, berarti fata ini Ustaz suatu saat dia boleh ditanwin. Jawabannya boleh. Dia bisa nanti menjadi fatan.
Yang enggak bisa ditanwin itu hanya isim maksur yang menunjukkan perempuan saja. Contohnya antum lihat di sini ada kata kubro. Kubro. Nah, ini menunjukkan perempuan kata kubro ini. Contohnya, Ustaz, apa rupanya Ustaz, contoh penggunaan kata kubro? Contoh, al-kiyamatu al-kubro. Kiamat besar. Oke, kata kiamat di sini, apakah dia mudzakkar atau muannas, Anip? Kata kiamah di sini, ini mudzakkar atau muannas? Dari mana taunya muannas? Ada tamar butohnya. Maka kata al-kubro di sini adalah contoh dari ya isim maksur yang dia untuk perempuan. Nah, isim maksur yang menunjukkan perempuan ini tidak bisa ditanwin. Beda kalau isim maksur yang untuk laki-laki, boleh suatu saat dia ditanwin. Nah, paham ya? Baik. Oke. Nah, sekarang lihat yang nomor 3. Perhatikan di situ. Langsung aja ke nomor 3. Alifut ta'nits al-mamdudah. Alifut ta'nits al-mamdudah. Nah, kemarin kita hanya belajar tentang isim mangkus dan isim maksur. Coba kita tengok di tabel 3 di alamat 31, ada enggak di situ pembahasan tentang isim mamdud, ada atau enggak? Ya, enggak ada ya di buku di halaman 31 itu enggak ada dimasukkan di situ isim mamdud. Nah, ini berarti pelajaran baru. Apa itu isim mamdud? Ah, tengok di sini di halaman 34, buka bukunya. Alifut ta'nits al-mamdudah, ya. Isim yang menunjukkan perempuan dan berakhiran alif dengan bacaan panjang. Seperti, oke, lihat bukunya. Ada kata di situ hamra'u, bayda'u. Kemudian apa lagi situ? Sauda'u dan safra'u. Oke. Jadi alifnya di sini menunjukkan perempuan. Kita lihat definisinya tadi, isim yang menunjukkan perempuan dan berakhiran alif dengan bacaan panjang. Contohnya hamra. Lihat ya, contohnya hamra. Oke. Oke, lihat kata hamra di sini, ya. Nah, isim mamdud itu ini alifnya ini khusus untuk menunjukkan perempuan. Jadi tanda perempuan pada isim itu bukan cuma tamar butoh. Ini salah satunya saja. Nah, tadi udah Ustaz sebutkan juga ya, alif at-ta'nits al-maksurah yang contohnya adalah penggunaan huruf alif alif maksurah ini. Yang Ustaz contohnya tadi adalah kata apa tadi? Tadi Ustaz contohkan kata kubro. Kata kubro tadi. Nah, berarti tanda untuk perempuan selain tamar butoh juga bisa menggunakan alif maksurah. Alif maksurah. Nah, sekarang bahasan kita adalah isim mamdud. Isim mamdud itu isim yang akhirnya alif dan hamzah. Ya, isim yang akhirnya adalah alif dan hamzah. Ya, yang menunjukkan perempuan. Contohnya di situ hamra, sauda, bayda dan safra. Nah, kalau untuk perempuan dia ditambahkan alif dan hamzah. Nah, karena kenapa? Kita baca di bawahnya. Sementara untuk jenis laki-laki adalah ahmaru, aswadu, abyadu dan asfaru. Nah, maka isim mamdud yang diakhiri dengan alif dan hamzah ini termasuk salah satu jenis dari isim ghairu munsharif, enggak bisa ditan
ditanwin. Jadi salah besar kalau antum baca kata hamra'u ini dengan antum membacanya hamra'un atau hamra'an atau hamra'in. Ini salah semua. Yang benar adalah hamra'u, karena dia nggak boleh ditanwin. Jadi antum gak usah banyak-banyak pelajaran kita hari ini. Yang penting antum tahu ada beberapa kata yang gak bisa ditanwin. Ada 12. Kita hari ini cuma belajar 3 saja. Ya, yang pertama yang gak bisa ditanwin itu di buku tadi dikatakan adalah sighah muntahal jumu', dengan wazannya mafa'ila, kemudian fawa'ila dan afa'ila. Kemudian yang kedua yang dia tidak bisa ditanwin adalah alifut ta'nis al-maqsurah, yang tadi Ustaz contohkan ya, isim yang akhirnya itu ada alif maqsurah, tapi khusus untuk perempuannya saja, karena ada juga yang dia isim maqsur tapi untuk laki-lakinya tadi, yang Ustaz contohkan tadi untuk perempuan contohnya kubro, dia gak bisa menjadi kubron ya, tapi kalau untuk laki-laki contohnya al-fata tadi, dia bisa dibaca fatan. Saya contohkan lagi tadi, mungkin ada yang lupa, perhatikan tadi saya contohkan kata kubro, ini kan termasuk contoh isim maksur, karena isim maksur itu akhirnya ada alif maksuroh. Nah, tapi isim maksur itu ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Yang tidak bisa ditanwin dari isim maksur itu hanya yang untuk perempuannya saja. Contohnya adalah kata kubro. Nah, ya, kalau untuk laki-laki isim maksur juga punya. Contohnya adalah kata al-fata. Andai kata al-fata ini kita hilangkan alif lamnya, dia kita baca bukan dengan fata tapi fatan. Kalau isim maksurnya ini untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan walaupun enggak ada alif lamnya, dia tidak boleh dibaca kubron, enggak boleh. Jadi untuk isim maksur yang jenisnya perempuan tidak boleh ditanwin. Paham ya di sini ya? Baik. Kemudian jenis yang ketiga dari isim ghairu munsharif adalah alifut ta'nis al-mamdudah. Alif dan hamzah yang ada di akhirnya. Contohnya tadi di buku kata hamra, sauda, baydha dan safra. Nah, ya. Baik, tiga ini saja saya rasa sudah cukup untuk hari ini ya. Kalau antum bisa memahami ini insyaallah sudah bertambah pemahaman antum tentang pelajaran nahwu ini. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.